Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru saja pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, satu perkara yang saya nak kongsikan di sini adalah berkenaan dengan bayaran bagi BPR dan juga BKC. Okey, situasi yang saya lihat kebelakangan ini, macam mana saya boleh lihat tu rahsialah. Okey, situasi yang saya lihat adalah ramai yang menyangkakan bahawa mereka ini mendapat bayaran BPR fasa ketiga ataupun menyangkakan bahawa mereka ini layak untuk mendapat bayaran BKC. Jadi mereka ini datang kepada bank untuk membuat semakan dan kemudian mendapati bahawa tidak ada sebarang pembayaran yang dilakukan. Jadi mereka ni peliklah, macam kenapa bank tak bayar dan sebagainya. Okey, jadi apa yang saya nak kongsikan di sini adalah sebenarnya di sebalik apa yang berlaku ini, ramai juga yang tidak sedar bahawa mereka mendapat bayaran BPR fasa ketiga dan juga mereka layak untuk mendapat bayaran BKC. Sebagai contoh, saya sendiri mendapat bayaran untuk BKC dan saya sendiri tidak boleh nak ulaskan dengan lebih detail. Jadi, apa yang saya nak nasihatkan kepada anda semua di luar sana adalah untuk menyemak anda punya status. Yang pertama, status kelulusan. Kalau contoh untuk BKC, anda boleh masuk dalam web bkc.hasil.gov.my. Dan jika pautan tu, orang kata apa, nama web BKC tu, dia meneruskan kepada untuk menyisikan CAPTCHA, kemudian dia menyuruh membuat pendaftaran, itu bermaksud anda mendapat bayaran untuk BKC. Tetapi jika anda isikan nombor kad pengenalan anda, tekan pada butang semak dan jawapan yang ditulis adalah mendapati bahawa nama anda ataupun data anda tidak ada dalam senarai penerima BKC, itu menunjukkan bahawa anda tidak layak. Begitu juga dengan BPR bagi fasa ketiga. Ada yang menerima, isi rumah menerima fasa ketiga tetapi hanya menyangkakan bahawa mereka ini menerima bayaran sebanyak dua fasa sahaja. Ini adalah terutama sekali bagi mereka yang mungkin berada di sedikit pedalaman, tidak mempunyai akaun bank yang mana bayaran untuk BPR atau BJC ini adalah secara tebus tunai di Bank Simpanan Nasional. Jadi mereka ini mungkin tidak peka dengan berapa jumlah yang mereka dapat, berapa bayaran yang berapa kali bayaran yang mereka perolehi. Jadi dalam video ini saya nak menekankan ataupun nak highlightkan kepada anda semua agar kalau boleh sebarkan kepada mereka yang anda keluar di, yang anda kenal di luar sana, untuk meminta mereka membuat semakan. Dan jika mereka layak ada pembayaran untuk fasa ketiga ataupun layak untuk bayaran BKC, dan jika mereka juga menerima bayaran secara tebus tunai di BSN, pastikan mereka dengan segera menebus tunai mereka di Bank Simpanan Nasional. Ingat, untuk bayaran BPR dan juga BKC hanyalah sehingga hujung tahun ini, sehingga 31 Disember 2021. Kalau kata 1 Januari 2022 baru sedar, 1 Januari adalah cuti tahun baru, kemudian hari berikutnya, hari bekerja berikutnya baru nak pergi bank untuk tebus tunai, bayaran untuk BPR ataupun BKC pada tahun 2021 ini sudah pun tamat tempoh ataupun expired pada waktu itu. Jadi dua perkara yang saya ingatkan adalah semak status pembayaran ataupun status kelulusan BKC anda termasuk juga dengan BPR. Kemudian jika anda menerima bayaran secara tebus tunai, pastikan anda menembus tunai anda dengan segera. Jangan dilengah-lengahkan sebab kita tak tahu. Kita mengharapkan situasi COVID-19 ini bertambah baik. Tetapi dengan pembukaan sempadan negeri dan sebagainya, kita melihat peningkatan dalam kes. Takut dilengah-lengahkan untuk tebus tunai ini, na'udzubillah, kalau kata sampai selang 2-3 minggu, kalau katalah kita diuji semula, ditutup semula sempadan, ditutup semula premis-premis kerajaan, bank dan sebagainya, jadi takut nanti
bayaran itu tertangguh dan apabila sampai kepada tahun depan, bayaran itu telah pun tamat tempoh. Jadi rugilah pembayaran yang sepatutnya kita berterima di situ. Jadi sebar-sebarkan info ini, kongsi bersama dengan orang yang anda kenal, pastikan mereka membuat semakan. Boleh saja terus kepada laman web yang berkenaan bpr.hasil.gov.my ataupun bkc.hasil.gov.my ataupun boleh terus kepada bank masing-masing untuk lihat di dalam baki akaun masing-masing ada atau tidak kredit untuk bayaran BPR fasa ketiga ataupun BKC bagi fasa pertama. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. Mungkin ada yang rasa macam perkara ini tak logik ataupun remeh dan sebagainya, tetapi perkara ini selain daripada dikongsikan kepada saya sendiri, saya juga melihat dengan batang hidung sini memang ada yang tak sedar bahawa mereka mendapat bayaran sama ada BKC ataupun mereka tak sedar yang mereka mendapat bayaran bagi fasa ketiga. Kalau kredit akaun tak apa lagi sebab duit tu terus masuk dalam akaun. Tetapi kalau akaun tu tak ada, gagal kredit, jadi mereka kena tebus tunai dan mereka tidak tahu, sayanglah dia akan tamat tempoh begitu sahaja. Pihak lembaga hasil ataupun pihak manajemen nasional tidak akan memaklumkan kepada penerima bagi bantuan-bantuan tersebut. Itu saja yang saya nak kongsikan lagi sekali pada hari ini dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua. Bagi mereka yang mempunyai sebarang masalah, sebarang komen ataupun sebarang isu, dan boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.